Hai everyone, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi pada hari ini. Dimana guys, ada siapa ini? Ini dia pastinya dari Nabila dan juga Paul pada hari ini. Nah, kita di sini ngomongin Nabila Takia dulu ya. Dimana Nabila Takia ini kan habis dari Aceh ya guys ya. Dan dia ini ke Aceh ini bukan cuman pulang ke kampung halaman, tapi ada manggung juga job di sana guys. Nah, di mana yang menarik ya, Nabila ini bawa oleh-oleh banyak banget, bukan cuma buat panorama aja, buat syuting juga ya. Dan di situ juga ada dari orang-orang dari Umi ya, yang dikasih oleh-oleh juga sama Nabila. Nah, yang menarik perhatian ini guys, saat Paul ini naik mobil barunya ya, dia kan ngevideoin ya guys ya, kondisi di mobil barunya tuh seperti apa. Nah, ada salah satu hal nih yang mencuri perhatian, yaitu oleh-oleh dari Nabila guys ya. Jadi sebelumnya kalian udah tahu dong, Nabila tuh di sini waktu syuting ya masuk bawa oleh-oleh gitu guys, kayak paper bag gitu. Dan ternyata Paul ini simpen oleh-oleh dari Nabila Takia di mobil barunya tuh, kelihatan di belakang ada kresek guys ya, warna ungu. Sampai salah fokus ya, kreseknya tuh plastik ya tuh situ. Dan ada paper bag juga yang sebelumnya Nabila bawa saat syuting. Aduh, dikasih oleh-oleh apa sih kira-kira ya? Karena semuanya bagi-bagi oleh-oleh guys ya, syuting gitu. Seru banget pokoknya ya, seru banget. Dan kita tunggu ya oleh-oleh apa lagi nih nanti. Semoga ya Paul pulang ke Swedia gitu ya guys ya, terus bawain oleh-oleh Nabila gitu. Papa Aru kan dulu pernah ya bawain keluarganya Nabila oleh-oleh ya, coklat. Ada yang masih ingat gak sih? Adalah masalah oleh-oleh aja udah rame banget ya guys ya. Ya dong, karena apa? Karena ini beneran sweet banget sih guys. Jadi simpen loh di mobil barunya. Kayaknya biar kemana-mana tuh ingat Nabila gitu ya. Iyalah kan temen ya guys ya, jadi harus selalu diingat. Oke guys, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi nanti ya. Jangan lupa kalian juga pantengin terus channel ini. Bye bye.